Baiklah, ini dia. Bermula di separuh masa yang pertama, kita lihat bagaimana gol pertama Irfan Fazail. Jadi kita imbas pula ni gol yang dijaringkan pada minit yang ke-8. Satu gerakan yang cukup menarik. Jadi bagaimana kita bermula dengan begitu pantas ya kita dapat selepas kita settle down, kita mula menunjukkan permainan bola sepak yang kita mampu mainkan ya. Itu sebablah dua gol dihasilkan melalui hantaran-hantaran yang baik seperti Lan cakap tadi. Dan tepat peluang yang diambil, yang dipetik begitu cepat sekali. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana itulah kelebihan dari segi fizikal ya Balan ya, pasukan Lubnan ini. Ya, dari segi fizikal nampaknya kita bukannya ingin beradu tenaga sebenarnya. Apa yang kita lihat di sini ialah kita ingin beradu tactical play, beradu skill individu. Itu yang kita dapat tunjukkan. Dan apa yang saya rasa dua gol yang diperolehi di separuh masa pertama itu melenyapkan semangat pemain-pemain Lubnan yang bertubuh besar ini. Jadi pada saya dalam bola sepak tubuh besar tak penting. Betul? Yang penting hati yang besar untuk mendapatkan kejayaan, itulah yang penting. Itu yang penting. Dan ini jaringan yang cukup menarik. Saya kira antara jaringan yang paling menariklah untuk pasukan Olimpik negara ini menerusi Wan Zack Haikal. Satu through pass yang cukup menarik dan kemudian disudahkan dengan hebat oleh Wan Zack Haikal. Jadi seperti kata Balan tadi, Wan Zack Haikal dia begitu cepat berfikir, menoleh ke arah rakannya dan sempat melihat kedudukannya yang tidak berada dalam kedudukan offside. Ya, meletak diri dia dalam kedudukan yang onside, menunggu rakannya Gary untuk menyentuh bola untuk membuat hantaran, baru dia bergerak dan melakukan sedikit kuisan untuk mendapatkan gol kedua kita. Inilah detik yang agak malam bagi pasukan negara. Baru 5 minit beraksi di separuh masa yang kedua. Gary Steven Robert diarah keluar padang selepas dia dilayangkan kad kuning yang kedua. Berlaku tolakan di situ. Malaysia bermain dengan 10 pemain. Tetapi sepanjang tempoh itu agak meremang juga bulu roma kita melihat bagaimana persembahan pasukan Ong Kim Swee. Tapi Balan, bagaimana anda melihat percaturan pasukan negara yang saya kira dia tidak bertahan sepenuhnya, ada sekali-sekali juga melakukan cuban. Apa? Ini adalah satu percaturan yang sebaiknya yang telah dilakukan oleh Ong Kim Swee bergantung pada pemain-pemain yang beliau miliki. Inilah percaturan yang tepat, yang semampunya yang boleh dilakukan oleh Ong Kim Swee untuk mendapatkan kejayaan kita pada malam ini. Okey, rasanya man of the match lah untuk perlawanan ini. Kita mulakan dengan Encik Rosli. Siapa anda rasa yang boleh dikatakan antara penyumbang utamalah kejayaan Malaysia? Pemain terbaiklah untuk perlawanan ini bagi pasukan negara. Semuanya beraksi dengan begitu baik. Semuanya memberi sumbangan. Ya. Pada saya masih lagi penjaga gol kita, Khairul Fahmi, memberi semangat. Yang penting dia memberi semangat kepada pemain-pemain lain. Menjadi tonggak di belakang dan memberi keyakinan supaya orang lain terus berusaha. Saya memilih Khairul Fahmi walaupun tidak banyak bola yang datang, tapi dia berdiri sebagai pemberi semangat di situ. Pemberi semangat untuk rakan-rakan. Okey. Kita nak cerita sikit tentang karakter Muslim Ahmad ni. Bagaimana Abalan? Pada ketika kita kita masih lagi di depan, tapi apakah tekanan itu memaksa beliau untuk bertindak demikian? Itu ini biasalah sebagai seorang pemain muda yang masih lagi menimba ilmu. Kesilapan-kesilapan yang sebegini memang saya rasa boleh terjadi kerana beliau faham beliau sebagai pertahanan terakhir pasukan negara memikul tanggungjawab yang berat, di mana kesilapan yang kita dapat lihat, kekasaran yang dilakukan daripada rakannya itu mendatangkan kemarahan pada dia kerana tekanan yang begitu hebat sekali. Okey, memang benar, sebab kita bimbang juga kalau ada lagi pemain kita yang terpaksa dikeluarkan akibat tindakan-tindakan yang boleh menghukum mereka sendiri. Tapi ini satu saat dan juga ketika yang agak mencemaskan juga. Bagaimana tumbukan yang cuba dilakukan oleh Khairul Fahmi Cik Mat terlepas dan nasib menyebahi kita kerana ada pemain yang berada di belakang. Dan kegembiraan ini dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan kelayakan kepusingan seterusnya juga sudah memberi kegembiraan kepada kita. Kita sekarang boleh dikira sebagai 12 pasukan terbaik di Asia. Dan menjadi pasukan pilihan di pusingan seterusnya.